Guys, guys, guys. Bagi kamu nih ya, yang mau ningkatin live streaming kamu supaya lebih enak dilihat lagi, alat ini nih, mungkin kamu butuh banget atau bahkan cocok banget buat kamu. Apalagi untuk para streamer ataupun yang live shopping di TikTok atau live Instagram. Tinggal sambungin ke mirrorless, DSLR, atau bahkan webcam kamu. Jadi nggak perlu pakai HP lagi ya kalau kamu pakai YOLOLIVE InStream. Paketan penjualannya dapat apa sih? Anyway, kali ini jelas banget ya, di gambaran kotak InStream ini tuh dijelasin untuk mempermudah streaming ke Instagram dan juga TikTok. Lalu di box sebelah kirinya terdapat fitur dari device ini. Lalu di sisi selanjutnya tersedia info mengenai input dan juga outputnya. Oke, langsung aja kita buka dan kita langsung dijumpai dengan tempered glass. Di dalamnya juga terdapat perangkat InStream itu tersendiri. Terdapat juga kartu ucapan, lalu selanjutnya ada buku panduan pengguna. Terdapat juga SIM tray ejector, kunci L, hot shoe, serta kabel Type-C untuk pengecasan. So, jadi buat kalian yang belum tahu, YOLOLIVE menghadirkan sebuah produk pendukung kegiatan live streaming kita. Kalau sebelumnya, kita pernah mencoba produk dari YOLOLIVE lainnya, yaitu YOLOBOX Pro. Sebuah all-in-one multicam live streaming dan switching system. Jadi alat itu bisa menjadi encoder, switcher, recorder, monitor. Kalian bisa langsung lihat videonya ya, udah saya cantumin di pojok kanan atas ini. Saya pribadi sangat suka dengan produk YOLOBOX Pro itu, karena membantu memudahkan kita untuk setup live streaming. Namun kendala yang muncul adalah saya tuh lebih sering streaming di Instagram ataupun di TikTok. Jadi nggak bisa digunain secara vertikal, sayang banget waktu itu, beneran deh. Tapi menjawab keresahan itu, YOLOLIVE menghadirkan produk terbarunya yang dikhususkan untuk live streaming dengan mode portrait. YOLOLIVE InStream yang udah saya coba ternyata lebih enak lagi nih. Tersedia beberapa port pada device YOLOLIVE InStream ini. Untuk inputnya sendiri, ada 2 buah HDMI input untuk kita bisa menggunakannya dengan beberapa kamera. Tersedia input USB juga kalau misalnya kalian mau pakai webcam juga bisa. Tersedia Ethernet LAN untuk konektivitas. Lalu HDMI outputnya untuk bisa kita sambungkan ke monitor. Di sini juga terdapat Type-C yang bisa kita gunakan untuk inputnya juga nih. Lalu di bagian sisi sebaliknya terdapat jack audio untuk monitor suara dan jack audio mic untuk input audio masuk. Slot SIM card serta slot SD card juga tersedia. Dan terdapat tombol power untuk menyalakannya. Layar sendiri menggunakan panel LCD touchscreen sehingga memudahkan kita untuk melakukan pengaturan. Meskipun ada port Type-C untuk membantunya tetap menyala, tapi tanpa charge juga bisa digunakan hingga 3 jam penggunaan loh. So, jadi kamu mau streaming dimanapun bisa ngandelin device ini. Udah ada built-in Wi-Fi-nya, jadi cukup menghubungkan ke Wi-Fi aja, kita udah bisa online dan melakukan live streaming. Pertama-tama caranya adalah kita hubungkan dulu YOLOLIVE InStream ini ke Wi-Fi yang tersedia. Setelah itu, login seperti biasa aja. Lalu kita bisa colok ke port input yang terhubung pada kamera kita. Sambungkan juga mic ke audio jack yang udah ada di device ini. Kalau sudah, display kamera kamu nanti akan muncul di InStream ini. Lalu kita masukin dulu ya, akun Instagram, TikTok, ataupun Zoom kita. Setelah semua sudah tersambung, kita bisa langsung melakukan live streaming. Perpindahan antara kamera satu ke lainnya juga seamless banget, tinggal tapping doang. Apalagi kalau kamu streaming yang sambil live shopping gitu ya, bisa banget ya supaya dapetin 2 angle berbeda. Misalnya, kamera satu mengarah ke kamu, dan kamera satunya lagi untuk memperlihatkan lebih detail. Di sini pun ada beberapa overlays yang bisa kita buat. Berguna juga misalnya kalau kamu menambahkan elemen jualan atau tampilan live kita jadi lebih menarik. Bisa diedit sesuai kemauan kita. Misalnya nih ya, kamu mau mengeluarkan elemen seperti tulisan best price atau sold out, maka tinggal kita pencet aja, nanti otomatis di video live streaming kita bakalan muncul overlay-nya. Selain itu, kita juga bisa memunculkan lower thirds untuk memunculkan nama atau informasi lain yang kamu ingin sampaikan ke audiens. Semuanya diatur dengan mudah hanya dari layarnya ini saja. Dan kalau misalkan kamu mau menghubungkan ke HP kamu, juga bisa melalui port Type-C atau port USB-A yang sudah disediakan di sini. Jadi bisa tuh, kamu yang lagi mau main game sambil streaming sekalian, bisa banget menggunakan YOLOLIVE InStream ini. Terdapat juga fitur audio mixer yang bisa kamu atur-atur. Dan misalnya nih ya, ada beberapa line audio. Kamu bisa mengatur volumenya sehingga tidak bertabrakan antara suara satu dan lainnya. Atau kalau kamu menghubungkan ke smartphone, kamu bisa secara bersamaan mengeluarkan suara kamu dan smartphone kamu. Yang pastinya bikin jadi streaming kamu lebih seru.
Dan saya juga bakal contohin ke kalian hasil live streamingnya menggunakan Yolalive InStream ini sebagai berikut. Ya guys, jadi ini dia, saya lagi live menggunakan Yolalive InStream. Jadi saya tuh bisa nge-save ya, nge-save ada di Yolalive InStream ini, ataupun juga saya bisa nanti bisa ngambil dari si hasil video atau hasil live yang ada di Instagram kita coba-coba ini. Nah, terus yang bikin menariknya lagi adalah, saya tuh nggak perlu ada device lain lagi, guys. Cuma ada perlunya kamera sama si Yolalive InStream ini doang. Nggak perlu lagi ada yang istilahnya harus pakai PC, harus pakai HP banyak gitu, nggak ribet sama sekali. Dan yang saya suka adalah saya kalau misalkan mau munculin ya, oke ya, kita akan mulai. Dah, gila kan, muncul-muncul kayak gini. Nanti pada saat ini kita bisa langsung kayak ngobrol, oke ya, kita mulai, 3, 2, 1, oke, selamat siang semuanya. Jadi macam-macam dan banyak banget yang bisa kita buat di sini. Nah, kenalan dulu dong sama saya, siapa sih nama saya? Iya, jadi mantep banget ya. Jadi itu semua bisa diatur melalui si Yolalive InStream ini. Atau enggak, kalau misalkan saya lagi jualan topi ya, ini khusus buat kalian yang apalagi yang live TikTok gitu, untuk supaya orang pada check out gitu kan. Langsung nih, kalian ya, supaya dapetin detail dari si topi ini gitu, kalian tinggal klik aja, langsung masuk ke sini nih, ke kamera selanjutnya. Jadi kalian bisa lebih dapet detailnya. Nih, misalnya ya. Tuh. Ini nih Aya Neo bagus nih ya, kalau kayak gini segala macam. Dan ini lagi ada gratis ongkir nih guys, diskon gede-gedean untuk Aya Neo ini. Nah, jadi bikin menarik gitu live-nya. Dari overlay-overlay ini, kita bisa munculin juga beberapa sekaligus berbarengan, dimunculin kayak gini, tapi kan itu berantakan ya. Tapi enak banget nih. Atau enggak kalau misalkan kalian mau coba untuk yang supaya detailnya gitu, buat ngeyakinin si calon pembeli gitu ya. Nih. Karena menggunakan kamera dari mirrorless ini, jadi dia bisa nangkep ini nih. Tuh, detail-detailnya kayak gini segala macam. Oke, diskon nih guys, kayak gini segala macam. Nah, kalau HP kayak gitu nggak akan mungkin bisa ngedapetin sedetail ini. Jadi sih ini salah satu produk yang menarik banget dan jadi game changer banget sih buat saya ya. Apalagi buat kalian yang emang, kalau sekarang kita lihat ya TikTok ya, yang live, wah penghasilannya atau omsetnya per hari, per kali live tuh bisa jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan sampai miliar. Dan harus nyisihin untuk kayak produk seperti Yolalive InStream ini, di harga kisaran 20 jutaan berarti ya. 20 jutaan ya si produk ini. Saya rasa bakalan worth it banget ya. Kalian gak harus ribet lagi, gak banyak setup di meja kalian, cukup dengan si Yolalive InStream ini aja semuanya dibikin simple. Udah gitu juga kalian kan bisa nih ya, ngatur semua itu cukup dari sini doang. Kayak misalkan mau nambahin overlay yang ini, kalian tinggal pencet aja. Nyalain lagi. Kalian mau pindah juga tinggal pencet yang ini doang. Udah gitu kalian mau masukin nama, tinggal pencet yang ini. Kalian mau masukin yang gratis ongkir, pencet yang ini. Pencet yang ini lagi. Semua serba pencet aja, dan overlay-nya itu banyak banget yang bisa kalian edit macam-macam sesuka kalian, sebutuh kalian. Jadi, Yolalive InStream ini jadi produk yang saya pribadi sendiri tuh saya suka gitu. Mantep banget ya. Gimana, kalian suka nggak? Overall, Yolalive InStream ini mengesankan banget buat saya. Apalagi mulai masuk era live streaming, dan bahkan perputaran uang di live TikTok itu tuh bisa menyentuh miliaran loh. Jadi untuk mempermudah streamer atau kreator untuk menghasilkan live stream yang baik, saran saya sih coba deh, pakai Yolalive InStream ini. Bayangin aja kalau misalkan kamu nggak pakai ini, setupnya yang kamu butuhin tuh banyak banget. Kalau pakai Yolalive InStream ini, cukup satu device doang loh. Dibikin simple banget sama Yolalive InStream. Fiturnya lengkap dan juga bentuknya ringkas banget. So, jadi buat kamu yang cari solusi all-in-one untuk meningkatkan value live Instagram ataupun TikTok kamu ya, Yolalive InStream ini terbaik sih. Namun, untuk punya device ini harganya ya lumayan banget. Karena kamu harus siapin sekitar 20 jutaan. Nggak murah sih emang, tapi kalau bisa menghasilkan perputaran uang yang berkali lipat dari harga ini, pastinya mempermudah kamu juga ya, cincay lah ya harganya. Linknya udah saya taruh di deskripsi di bawah ya, jadi klik aja buat belinya. So, jadi itu dia Yolalive InStream yang saya suka banget, dan kayaknya nih ya, biarkan bakalan mulai live TikTok atau Instagram lagi deh pakai ini. Simple soalnya. We'll see aja ke depannya gimana. Okay, thank you and see you on the next video. Ciao!